Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengecas HP yang benar di HP Oppo ya, ataupun di HP yang teman-teman gunakan. Sekarang saya menggunakan HP Oppo. Hal yang perlu kita ketahui pertama, apakah kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah HP kita ini sudah support fast charging ataupun tidak ya teman-teman ya. Jadi cara mengetahuinya, teman-teman bisa lihat pada dus atau kotaknya, atau teman-teman cek saja di Google ya. Itu teman-teman cari saja seri yang teman-teman gunakan, misalnya kayak gini Oppo F9 apakah fast charging gitu ya kan, kita harus cari dulu ya teman-teman ya. Nah misalnya di HP Oppo yang saya gunakan ini sudah fast charging teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah mengetahui HP kita support ataupun tidak, misalnya support nih. Nah jadi kita harus gunakan cas yang fast charging juga teman-teman ya, itu sangat pengaruh. Kalau misalnya kita tidak menggunakan cas yang tidak fast charging, nah itu pasti bakalan lambat juga ngisinya. Nah misalnya ini kebetulan yang bawaan ya, ini yang fast charging. Ini kalau tidak salah saya ini 33 watt kalau nggak salah teman-teman, tapi sudah fast charging. Nah seperti itu, kita harus gunakan yang fast charging lah teman-teman ya pokoknya ya. Tetapi kalau HP kita tidak support fast charging, kalau kita pakai yang fast charging apakah bisa? Sebenarnya bisa aja. Yang tidak fast charging itu misalnya 10 watt deh misalnya contohnya. Kita gunakan pula cas yang 67 watt. Apakah tidak bermasalah tuh? Bisa dicas tetapi agak beresiko teman-temannya. Kita takut dia overload atau kepanasan. Nah, kalau sudah kepanasan ya otomatis duar meledak memek. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi gunakan cas itu sesuaikan aja ya. Bisa-bisa aja digunakan. Tapi HP kita panas itu juga beresiko. Kalau HP kita fast charging, kita pakai cas yang tidak fast charging gimana? Ya bisa, tapi lambat gitu aja teman-teman. Jadi saya akan contohkan yang ini ya. Ini akan saya colok ke listrik ya, kita lihat. Ini seharusnya fast charging nih teman-teman. Nah, sekarang akan kita coba ya. Kalau kita mau lihat fast charging atau tidak, itu kayak gini. Kita cok, nah ini ya kita cok ya. Nah, kalau muncul VOOC kayak gini ya teman-teman, bukan VOC Belanda ya, yang ini ya, VOOC. Nah, ini berarti dia sudah fast charging teman-teman, kabel dan casnya itu. Nah, jadi seperti itu, dia sebenarnya tidak harus merek Oppo, merek lain juga nggak apa-apa. Yang penting sudah fast charging disesuaikan dengan HP yang kita gunakan. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat, silahkan dicoba.